Joska hendak menyembuhkan luka di kepalanya Lek, namun Lek melarang dan malah mengusirnya karena menganggap Joska hanya pembawa sial. Joska duduk termenung mendengarkan suara burung di depan rumah. Dia terkejut mendengar suara kegaduhan dan teriakan dari dalam dan segera berlari. Rupanya Lek gantung diri dan Joska memeluk jasad Lek yang sudah tergantung kaku itu. Sebelum pergi, Joska melepas semua burung milik Lek karena sudah tidak ada yang merawatnya. Joska kembali menelusuri jalan melewati hutan dan menemukan kuda yang terluka di bagian kakinya. Joska berjanji akan merawat kuda itu. Dia membawa kuda itu dan menemukan sebuah perkampungan. Para warga di kampung itu rupanya tidak ramah dan malah menyiksa si kuda hingga mati. Joska sudah mencoba untuk menyelamatkannya namun tak berhasil. Joska pun ditangkap dan dijadikan pelayan dalam acara pertemuan para warga desa itu dengan tentara Jerman. Mereka mulai bersih tegang usai minum-minum mantap dan diperparah ketika Joska dicekoki minuman oleh para warga meski Joska menolak. Joska terus dipaksa untuk minum. Usai acara selesai, pagi hari, Joska terlihat pingsan. Tentara Jerman datang kembali merampas benda berharga milik para warga desa itu. Pak Ketua Desa lalu menyerahkan Joska pada tentara karena menganggap dia pembawa sial. Di perjalanan, Joska tersadar dan muntah-muntah. Dia juga mengetahui jika penduduk desa telah menjual dirinya pada tentara Jerman dan Pak Ketua Desa berkata jika Joska keturunan Yahudi yang ditemukan di dalam hutan supaya tentara itu menghabisi anak yang dianggap mendatangkan kesialan itu. Ketua tentara itu meminta antek-anteknya apakah ada yang mau jadi relawan untuk menghabisi Joska. Salah satu pria bersedia dan mulai menggiring Joska ke sebuah tempat eksekusi di ujung jalan rel kereta api. Namun, pria itu tidak tega mengambil nyawa anak sekecil itu. Dia menyuruh Joska untuk pergi dan terus masuk ke dalam hutan. Joska merasa ragu dalam keheningan dan pria itu meyakinkannya. Joska berlari dan berhenti terkejut mendengar suara tembakan pertama. Si pria tadi meminta supaya Joska terus berjalan dan jangan berhenti. Dia kembali melayangkan tembakan keduanya ke udara untuk mengelabui antek-antek tentara lainnya agar percaya jika Joska sudah dihabisi. Malam hari, saat Joska tidur nangkring di pohon, Joska mendengar suara ledakan, suara kerusuhan dan beberapa kali bunyi tembakan. Pagi harinya, beberapa orang yang diculik tentara Jerman memilih untuk kabur dan melompat dari kereta. Mereka pun mati satu persatu akibat ditembak oleh tentara-tentara. Beberapa orang yang berhasil selamat mendengar suara tembakan. Rupanya seorang wanita dengan bayi terjebak karena ketahuan oleh tentara. Dia pun mati tertembak bersama sang bayi. Di dalam hutan, Joska termenung sambil mendengarkan suara tembakan-tembakan itu. Usai semua mereda, dia menelusuri jalan untuk melihat kondisi dan suasana. Banyak orang-orang mati tertembak yang bergelimpangan. Dia menemukan koper berisikan pakaian dan makanan, kemudian melihat seorang anak seumurannya yang terlihat masih memiliki sedikit nyawa. Dia menatap penuh keheningan lalu mengambil sepatunya usai anak itu meninggal. Di tengah rerumputan, saat ia memakai sepatu dan memakan padi-padian, terdengar suara anjing pelacak dari tentara Jerman. Dia pun merangkak untuk bersembunyi dan mendapati seorang pria terkapar di tengah rerumputan itu. Saat melihat ke belakang, tiba-tiba Joska bersama pria itu dibawa ke sebuah gereja di pusat kota. Mereka berdua digeret lalu dipukul-pukul oleh tentara. Seorang pendeta hendak menghentikan karena kasihan sama Joska yang masih anak-anak. Namun,
Kedua tentara penjaga melarangnya dan melanjutkan menyeret Joska dan si pria ke sebuah ruangan eksekusi. Si pria itu ditembak mati karena sudah berani berkata kasar pada ketua tentara. Saat ketua tentara hendak menghampiri Joska, Joska merangkak ke hadapannya dan membersihkan sepatu si ketua tentara. Si ketua tentara itu pun meminta rekannya untuk membawa Joska pergi dan menyerahkannya pada pendeta. Pendeta memberikan akidah Kristus pada Joska, menceritakan tentang Yesus dan kisahnya yang mirip seperti nasib Joska sekarang. Pendeta itu lalu melaksanakan acara keagamaan. Dan usai acara selesai, dia batuk-batuk parah dan merasa dirinya sudah tidak lama lagi akan menghadap Sang Kuasa. Seorang pria anak murid si pendeta datang, menawarkan diri untuk merawat Joska. Merasa kondisinya kian memburuk, Pak Pendeta pun setuju dan meminta anak muridnya itu merawat dan mendidik Joska dengan baik. Sebelum meninggalkan Joska di rumah anak muridnya, Pak Pendeta memberikan dan memakaikan Joska kalung salib. Usai pendeta itu pergi, si pria memberikan Joska makan dan terlihat sangat baik. Pria itu terlihat simpati saat Joska menceritakan kisah dan perjalanannya untuk pulang. Pria itu juga meminta Joska untuk banyak-banyak makan supaya kuat dan memiliki tenaga. Namun rupanya, saat malam hari, ketika Joska tertidur, dia mulai mencumbu Joska, melucuti pakaian dan menciumnya. Joska yang terbangun hendak memberontak, namun si pria itu bilang jika itu akan sakit sementara. Lama-lama akan terasa nikmat, sama seperti kisah perjalanan Joska pulang ke rumah. Menderita dulu baru akan bahagia. Lagi pula, Joska sudah memiliki banyak tenaga untuk menahan rasa sakitnya karena makanan tadi. Pria itu melakukan mantap-mantap paksa pada Joska. Joska hanya bisa menangis merasakan penderitaan itu. Ya, benar. Ternyata pria itu pedofil yang memperkosa Joska. Usai puas, dia keluar kamar sementara Joska masih terbaring lemah sambil menangis. Keesokannya, Joska diminta bekerja, membuat sebuah minuman mantap, dan saat Joska melakukan kesalahan menumpahkan air, si pria itu marah mencambuk Joska sebelum Joska dicabuli kembali. Joska yang merintih kesakitan hanya bisa berdoa sambil memegang kalung salib pemberian si pendeta. Malam hari, Joska diminta beberes rumah, tepatnya ruang tamu. Dan ya, setelah selesai beberes, Joska kembali digituin di atas sofa sama si pria iblis itu. Joska hanya bisa menjerit, merintih, dan menangis. Begitu terus secara berulang-ulang. Pada suatu hari, saat Joska pulang usai mencari kayu dari dalam hutan, pikiran Joska tampak kosong dan dia menemukan bekas benteng pertahanan di tengah hutan. Dia menelusurinya dan menemukan sebuah pisau, kemudian menyayat lengannya sendiri. Di benteng itu, dia juga melihat sarang tikus yang mungkin ada ratusan tikus di sana. Nah, sampai di rumah, Joska terus termenung sambil menatap si pendeta yang bertamu ke rumah pria iblis itu. Joska hendak menceritakan kejadian apa yang dia alami pada si pendeta saat si pria itu keluar. Tapi, Joska mengurungkan niatnya ketika pria itu datang lagi. Pendeta bilang jika Joska harus segera mengunjungi gereja lagi. Usai pendeta itu pergi, si pria kembali melakukan anu pada Joska. Setelah dia puas, dia mengancam Joska agar tidak mengatakan apapun pada pendeta. Dia meminta Joska kembali memakai pakaiannya, lalu menggantung Joska dan diletakkan anjing galak di bawahnya untuk memberikan Joska pelajaran agar menutup mulutnya. Saat anjing itu menggigit kaki Joska, si pria datang lagi untuk mengusir anjingnya. Dan ya, dia melecehkan burung Joska dengan posisi Joska masih tergantung sambil mengancam. Keesokannya, mereka melakukan ibadah lagi di gereja. Tampak si pendeta mengalami batuk darah. Usai acara selesai, si pendeta memuji pria karena sudah menjaga Joska dengan baik. Sampai di rumah, si pria kembali hendak melakukan anu pada Joska. Dan dia mengurungkan niatnya ketika melihat pisau yang ditemukan Joska. Joska pun diikat dan diancam. Pria itu juga bertanya dari mana Joska mendapatkan pisau itu. Si pria memaksa Joska mengantarkan ke tempat itu, namun Joska tetap diikat di belakang gerobak deret. Bahkan, saat tiba di lokasi pun, Joska tetap diikat dengan tali yang mengikatnya terhubung ke badan si pria. Joska membawanya ke tempat tikus bersarang, dan saat si pria menengok ke lubang itu, Joska berlari dengan kuat yang membuat talinya ketarik dan si pria itu pun jatuh ke dalam sarang tikus itu. Si pria itu teriak-teriak dan mati dimakan tikus. Joska lalu mendatangi gereja dan berdoa.
si pendeta datang dan berkata jika dia sudah tahu kisah Joska sebelumnya. Joska pun membunuhnya dan membuat seolah-olah si pendeta meninggal karena penyakitnya. Kemudian, dalam acara penghormatan terakhir si pendeta, Joska melakukan kesalahan yang membuat acaranya jadi kacau. Dia pun dilempar ke sebuah kubangan air comberan kotoran hewan yang sangat dalam oleh orang-orang. Joska tetap berada di dalam air itu sampai suara orang-orang sudah tidak terdengar lagi dan mengira dirinya sudah mati. Usai orang-orang itu pergi melanjutkan ritual, Joska segera keluar sambil mual-mual karena kebauan. Dia pulang ke rumah si pria untuk membersihkan diri dan mencuci bajunya. Dia memilih untuk pergi dari tempat itu dan melanjutkan perjalanan. Beberapa hari kemudian, Joska tiba di sebuah perkampungan yang sedang dilanda musim salju. Dia yang kedinginan lalu menyelinap ke dalam kandang seseorang yang terdapat hewan berbentuk kambing, tapi banyak bulunya, kalau kagak salah sih namanya domba. Dia mengambil sesuatu yang dapat ia makan dan segera pergi saat mendengar suara. Joska menyalakan api di kandang seseorang kemudian mulai memasak sesuatu mirip sup, lalu memakannya. Setelah makan, dia kembali termenung. Keesokannya, Joska melanjutkan perjalanan di hamparan es salju. Dia sempat terjatuh ke dalam genangan es yang membuatnya tambah menggigil. Joska mulai tidak kuat karena kedinginan dan dia pun pingsan. Thank you.